Seramai 1,300 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di 10 daerah di Kelantan bersiap sedia bertugas menghadapi kemungkinan bencana banjir gelombang kedua. Pengarah APM Kelantan Zainuddin Hussein menjelaskan mereka sedia menghadapi sebarang kemungkinan walaupun laporan cuaca meramalkan banjir tidak akan berlaku di negeri itu. Katanya pemantauan berhubung situasi itu akan diteruskan kerana angin monsun timur laut belum berakhir dan masih berpanjangan sehingga Mac depan. Kita tak jangka. Kalau kita lihat dengan negara-negara di sebelah kita ni kan selalu berlaku bencana dan sebagainya. Kita di Kelantan ni, kita jangka, selagi tak habis monsun timur laut ni, semua agensi dalam keadaan siap-siaga lah. Ya, daerah paling berisiko tinggi. Di Kelantan ni kalau ikut ni ada beberapa daerah lah, kalau di antaranya Gua Musa pun juga berisiko. Punca hujan hulu di sini bermula pada sini kan. Menurut Zainuddin, APM Kelantan telah membuat pelbagai latihan untuk semua anggotanya supaya mempunyai kemahiran dalam tugas menyelamat. Tambahnya, kelengkapan penggunaan bot dan lori untuk keperluan musim banjir juga sentiasa diletakkan dalam keadaan siap siaga. Kelantan diramalkan tidak akan banjir tahun ini berikutan taburan hujan yang turun tidak serentak di satu-satu kawasan. Timbalan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan, Marina Marikan Abdullah menjelaskan, taburan hujan yang turun dalam tempoh Oktober hingga Disember ketika ini sudah mencapai 90%. Menurut Marina, jangkaan Kelantan tidak mengalami banjir dibuat berdasarkan taburan hujan berjumlah 2,700 mm dalam tempoh musim tengkujuk ini.